jauh juga ya. Apalagi bawa koper besar. Karena tadi masih hujan, makanya boleh masuk. Kan? Jadi petugasnya belum datang. Belum datang, masih tidur. Ya. Ini hujannya kayaknya udah mau berhenti. Hujan-hujan gini, enaknya makan bak kut teh. Oh, masih di rekam makan. Halo guys, kita sudah sampai di Hotel Bagan. Ini nama hotelnya yaitu Lion Hotel, dan tadi barusan bangun tidur. Nah sekarang kita lagi mau keluar. Mau keluar mana? Ya, ikut aja kita sampai habis. Tonton video ini sampai habis ya. Kita udah di sini guys. Jadi guys, di sini ada ini loh guys. Ada liftnya guys. Mantap kan? Kita lagi mau turun ke lantai dasar. Kita di lantai 2. Oke, masuk. Seperti ya. Ini lantai 1. Harusnya tadi ke lantai dasar guys. Lantai dasarnya di bawah sini. Ya udah deh.
kita lagi singgah di sini guys, di AHA, ke buat kue. Terus kita lagi mau beli oleh-oleh untuk orang rumah. Hai. Kita lagi di sini guys, lagi cuci. Makan di sini guys. Ini guys, kami lagi singgah ke sini makan mi pancit barang siap api. Jadi ini adalah kedai kopi Mi Tiao. Jadi di Jalan Gang Sumatera. Bagi teman-teman yang mau coba boleh langsung ke sini. Ini ada nomor HP-nya juga guys. Nah ini laupannya. Bosnya lagi masak. Makan guys.
Thank you.
掉下来。Sekarang kita udah mau balik ke Bengkalis dari Bagan. Oke, kami lagi di Lion Hotel. Sekarang udah mau balik. Oh ya. Sekarang kita sudah sampai di Roropani dan kita lagi mau nyebrang ke Bengkalis. Dan sekarang sudah jam 8 malam. Oh, memang ngantuk berat guys. Mungkin kalau sudah sampai ke Bengkalis, yaitu mandi, makan, langsung pastinya tepar. Ngantuk berat ya mataku. Nah, begini guys, cerita trip dari Bengkalis, terus ke Dumai, terus ke Panipahan, ke Bagan, terus ke Panipahan, dan ke Panipahan, baru ke Tuapa, Sungai Bakau, baru balik lagi ke Bagan, terus balik lagi ke Bengkalis. Nah, begini ceritanya. Begini cerita perjalanan nge-vlognya. Nah, bagi teman-teman kalau suka dengan video saya, jangan lupa untuk berikan like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Dan terutama pastinya harus subscribe my YouTube channel dan nyalain bunyi lonceng supaya tidak ketinggalan video saya untuk berikutnya. So, see you next video. Goodbye.